Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kita akan membahas alur cerita sinetron Buku Harian Seorang Istri untuk episode selanjutnya. Akhirnya Nana dan Dewa pun menjadi keluarga yang sempurna dan bahagia setelah hadirnya si buah hati di kehidupan mereka. Yang tak lain adalah Dewa Junior yang selama ini mereka nantikan. Namun sebelum lanjut, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan alur cerita selanjutnya dari channel ini. Di awal adegan terlihat Dewa yang menjemput Nana di gubuk di mana Nana telah melahirkan. Nana pun sangat bahagia dengan kedatangan Dewa. Lalu Dewa pun menceritakan kepada Nana jika dirinya sudah mengetahui Nana telah melahirkan anak laki-laki. Nana pun terlihat begitu bahagia. Namun terlihat kondisi Nana yang begitu lemah karena kehabisan tenaga. Dewa pun sangatlah khawatir akan kondisi Nana. Lalu setelah itu Dewa pun segera mengajak Nana untuk pulang dan menyusul Lia beserta Dewa Junior di rumah sakit karena mereka sudahlah tidak sabar ingin bertemu dengan si buah hati yang selama ini mereka nantikan. Lalu di adegan selanjutnya terlihat Dewa yang telah sampai di rumah sakit dan langsung menghampiri Lia beserta bayi yang telah dibawa Lia. Namun harapan Dewa pun begitu sirna saat melihat bayi tersebut sudah tidak bernyawa. Dewa pun begitu terpukul dan meminta kepada dokter untuk segera memberi pertolongan kepada bayi tersebut. Bahkan Dewa pun rela membayar sebesar apapun asal bayi tersebut bisa diselamatkan. Namun apakah itu Dewa Junior asli ataukah palsu? Namun tenang saja, itu semua hanyalah Junior palsu. Karena itu semua adalah ulah si antagonis Alia yang telah menukarkan Dewa Junior dengan bayi yang ada di mobil pick up yang ditumpangi oleh Lia. Karena seperti yang telah kita ketahui, jika si antagonis Alia telah mengikuti Lia saat membawa Junior, dan pastinya si antagonis Alia pun mengetahui di saat mobil yang ditumpangi Lia beserta Junior jatuh ke jurang. Dan tentu saja disitulah si antagonis Alia pun memanfaatkan keadaan untuk menukar Junior dan bayi di mobil tersebut. Nah guys, jangan lupa saksikan terus cerita selengkapnya hanya di sinetron Buku Harian Seorang Istri yang tayang setiap hari hanya di SCTV. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.